Unboxing paketan buat lebaran. Hai, temenin aku unboxing paket-paketan aku ya. Sebenarnya masih banyak sih yang belum datang, tapi yaudahlah ya, daripada nunggu kelamaan, mending kita unboxing dulu. Oke, yang pertama kita mulai dari yang sky blue ini. Ternyata aku beli plastik buat nanti hampers. Lanjut, yang hitam ini, dan ternyata jeng-jeng, ternyata aku beli ini loh, namanya apa, hayo. Lanjut lagi ya guys, ini rata-rata gepeng ya, soalnya baju. Nah ini aku beli baju buat papa aku. Aku pilih yang terakota biar ngejreng. Nih bahannya bagus banget loh. Lanjut ya. Nah ini warnanya bagus banget nih, warna pink. Isinya tara. Nah ini juga gak kalah bagus. Ini kayak brokat-brokat gitulah ya yang zaman sekarang. Nih ini harus pakai manset ya. Bagus banget ini. Siapa yang lebaran tahun ini pakai brokat? Oke, kita lanjut. Ini baju lagi ya. Dan ini buat si boy. Nah, ini ada hem warna hitam. Ya udahlah ya, nggak apa-apa lah ya, lebaran pakai baju hitam. Nah, ini dari 99K. Ini bahannya bagus banget ya, Bun. Dan ternyata aku beli manset warna putih, bagus banget, dia adem dan agak ngecrop ya. Sebenarnya bukan manset sih, dia lebih ke kayak baju crop seksi gitu. Terus yang ini agak tebelan dan ternyata ini buat bapaknya si bocil karena dia request yang warna hitam atau merah. Nih kalau jembreng-jembreng warna kayak gini jadi keinget color analysis ya. Oke, lanjut lagi. Nah ini ada si kuning cerah banget. Dan ini aku beli di oren ya. Ternyata aku beli rok nih teman-teman. Ini kayak rok lilit gitu. Cara pakainya cuma di lingkar-lingkar kayak gini terus diikat. Mohon maaf atas kegembrotan ini ya. Memang susah sekali dihindarin. Apalagi setelah melahirkan, aku juga bingung harus bagaimana. Untuk menahan nafsu makan itu sangat susah ya, Bun. Nah ini karena kemarin abis ke klinik kecantikan facial terus dipakai masker yang peel off gini, jadi ya mendinglah beli di oren ya yang murah. Terus juga ada buat neneknya si bocil ini biar gaul ya, tapi ternyata ini kekecilan. Oke, sampai segini aja, terima kasih udah nemenin.